Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, PD Jual Marsha. Saya sebagai adminnya Skrinsu TV. Dan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah pada laptop atau PC yang mempunyai audio yang silang merah gitu ya. Dan langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita mengecek driver pack audionya gitu. Cara cek driver pack audionya seperti ini, ikuti langkah saya. Klik start, selanjutnya kita pada komputer, klik kanan dan manage. Tunggu sebentar. Dan ini adalah Windows komputer manajemennya, dan selanjutnya kita klik device manager. Kita cari driver pack audio. Ini dia, ada sound, audio video and game controller. Jadi di sini ada Bluetooth audio device, high definition audio device, high definition audio device, ada dua gitu ya. Oke. Okay. Ketiga ini tidak mempunyai tanda silang, artinya tidak mempunyai masalah pada driver pack-nya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, okay, langsung saja langkah kedua atau cara yang kedua. Dapat disimpulkan bahwasannya driver pack-nya tidak bermasalah. Oke, selanjutnya kita klik start. Kita ketikkan run. Setelah itu kita klik run dan masukkan di Windows run atau jendela run ini service msc gitu, .msc, dan kita klik OK. Dan ini adalah Windows jendela servicenya. Selanjutnya kita cari audio, Windows audio gitu ya, Windows audio pada W, ini dia pada Windows audio. Lalu kita klik kanan, kita pilih properties, dan ini biasanya start type-nya ini terubah menjadi disable gitu ya. Jika start type-nya berubah menjadi disable, teman-teman kembalikan saja menjadi otomatik gitu ya. Otomatik gitu ya. Setelah itu kita klikkan apply dan oke. Lalu kita keluarkan semuanya. Oke. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya tutorial ini hanya simulasi saja, bukan berarti laptop ini mengalami permasalahan pada audionya gitu ya, laptop saya gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan pastikan Anda subscribe untuk video tutorial atau tips dari Skrinsu TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.